Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum bos-bosku. Ketemu lagi bersama Simbanya di Cekcok Production ini bosku. Nah ini seperti biasa ini bosku. Ini jadi kontennya ini request dari bos Rio, yang di Rio ini bosku. Jadi bosnya ini order jok PCX 160 dari Simbanya. Jadi mintanya itu, "Bah, ini nanti dibikin konten ya, terus diupload di YouTube." Oh siap bosku. Nah ini penampakannya kayak gini bosku. Ini masih standar. Terus nanti Simbanya mau upgrade pakainya busa latex dan modelnya seperti standar juga bosku. Cuman kulitnya pakainya MBTech Carrera ini bosku. Jadi ini benar-benar ori, ada logo Hondanya, jadi no KW-KW ini bosku. Pokoknya mantap-mantap. Nah ini ada sedikit iklan mau lewat ini bosku. Oke, terima kasih bosku. Si bos-bos ketiga ini mau lewat. Oke, mantap. Share, komen, dan subscribe bos-bosku. Oke. Jadi lemnya harus full banget ya. Joknya udah Simbahnya mapas ini bosku. Nah ini kayak gini mapasnya ini. Nah habis ini kita tempelin pakai latex bosku. Nah ini latexnya. Nah ini joknya lagi di upgrade ini bos Rio. Tadi chatting-chattingan katanya motornya baru dateng, udah nggak sabar pengen ganti joknya gitu. Nah sabar dulu bosku. Kemudian saya bikin latexnya dilem dulu ini bosku. Nah nanti kita upgrade lagi kalau udah nempel di sini, tempelin kayak gini. Nah baru kita upgrade lagi ini bosku. Mantap bosku. Tadi udah Simbanya lem. Nah ini udah kering ini bosku lemnya. Nah langsung Simbanya tempelin aja ya. Oke. Nah ini nanti langsung kita potong sesuai peraturannya. Busanya Simbanya udah menemukan ini bosku. Jadi bagian busa Lazio ini, jadi sama-sama hukum juga. Nah ini kebetulan tadi Simbanya udah lem, ini juga udah dilem, udah kering. Nah tinggal pasang tempelin aja ini bosku. Thank you.
nafas sedikit ini bosku. Oh mantap, ini busanya mulus banget bos. Pokoknya nah ini sibanya kita ngebentuk ini dulu, nanti kita update lagi kalau udah busanya udah jadi. Nah baru ke bosku, ini punya bos Rio, busanya udah jadi nih, begini bentuknya ini bosku. Ini lateknya tanam, nah ini sedikit dibentuk, nanti sibanya habis ini baru pola, jadi sedikit pola lagi bosku. Soalnya ini modelnya model seperti orinya permintaannya, cuman bahannya pakai NBTEC Carrera ini bosku. Ini sibanya tak pola dulu, nah kebetulan nih ada kerjaan lagi yang antri ini bosku. Ini itu jadi order simbahnya semua, ini ada 5 orang ini bosku, satunya kameramen di belakang itu. Oke, ini simbahnya tak gambar ini dulu baru pola, nanti kita update kalau udah jadi kulitnya, baru biasa penilangan bosku. Oke mantap. Nah ini kulitnya simbahnya udah bikin ini bos Rio. Jadi ini kulitnya menggunakan full Carrera ini bosku, jadi modelnya seperti orinya lagi ini, jadi jahitannya juga seperti orinya. Nah ini dari samping full Carrera ini bosku. Nah ini kebetulan ini kan jahitan ini bosku, seperti biasa lah di video sebelumnya, jadi simbahnya akalin pakai silen ini. Nah kayak ini pokoknya di full silen biar enggak terlalu bocor ini bosku. Pokoknya setiap jahitan kalau customan harus pakai silen bosku. Nah ini pokoknya semakin tebel silernya semakin enggak rembes. Wah, asik bosku. Pokoknya intinya untuk meminimalisir kebocoran ini bosku. Pokoknya ngasih silennya harus rata banget ini. Nah ini kenapa kok pakainya silennya warnanya warna hitam? Nah ini ada yang pertanyaan kayak gitu kemarin. Jadi biar kalau warnanya putih clear itu jadi gak kelihatan. Cuman kalau yang hitam memudahkan simbahnya mengaplikasikan. Nah, jadinya yang udah ke silen sama yang belum jadi ketahuan ini bosku kalau warnanya hitam, kualitas sih sama aja. Oke bosku, ini simbahnya tak gil dulu udah potong silen. Nah nanti kita update lagi kalau udah pemasangan ini bosku, jadi nanti kita pasang. Soalnya ini bosnya udah buru-buru, udah gak sabar pengen nyobain joknya dari simbahnya. Nah oke mantap ini bosku, banyak barusan repotan silen nih, jadi ini udah habis silen semua ini bosku, setiap jahitan ini jadi full silen biar bos Rio yang ada di Riau puas dan suka ini atasnya, udah siap dipasang ini bosku. Nah ini bagian silennya udah kering, nah langsung ini simbahnya pasang aja ini bosku. Oke, nah kayak gini nih pemasangannya ini bosku. Harus fokus ini pokoknya biar bentuknya tetap pas banget, ini harus depannya ini harus pas. Berat sekali ini bosku, apa karena ini simbahnya udah kecapean nih. Thank you.
satu pagi. Nah ini bentuknya ibaratnya kayak gini lah. Nanti tinggal kalau lednya ini udah kering, tempelin. Pokoknya dipasin. Nah ini udah full nih bosku, simpannya biar fokus mata ininya. Nanti kita review kalau udah jadi nih, detail-detailnya kayak gimana itu. Bilang ini bosku udah jadi nih, punyanya Bos Rio yang bertempat di Riau itu. Jadi ini jongnya menggunakan MBTEC Carrera full ini bosku. Jadi ini empungnya ini mantap ini bosku. Pokoknya empungnya super duper joss ini bosku. Nah ini full Carrera warna black. Nah ini detail dari jahitannya. Modelnya ini seperti orisinilnya lagi, cuman ini bedanya ini kulit MBTEC Carrera dan full latex tanem bosku. Pokoknya ini barangkali punya bos-bosku di luar sana ini pengen di custom kayak gini, bisa mau beli satu set juga bisa ini bosku. Tersedia di Jack Chop Production. Pokoknya siap kirim-kirim 1000% amanah bosku. Nah ini dari simbahnya ini ada sedikit. Jadi untuk masalah harga, chatting-chatting langsung ke nomor yang tersedia ini bosku, ke nomor yang tertera ya. Jadi simbahnya bukan ini, maksudnya nggak buka harga di YouTube-nya langsung ini. Pokoknya yang berminat langsung chat ke nomor yang tertera. Tenang aja bosku, pasti dibales satu-satu. Pokoknya siap kirim-kirim 1000% amanah bosku. Oke. Jadi ini jongnya nanti kita langsung packing dan langsung kita kirim ke yang pemesannya ini, Bos Rio. Oke bosku, terima kasih. Jangan lupa ini like, share, dan subscribe bosku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini simbahnya langsung packing aja ini bosku. Oke, mantap. Ini joknya udah simbahnya packing ini bosku. Jadi ini alamat yang tertera nih. Jadi Rio Akbar Prastia, Rio, Desa Kerinci Kanan ini bosku, Kecamatan Kerinci Kanan, Kabupaten Siak, Provinsi Riau ini bosku. Oke, kita langsung kirim pokoknya bosku. Siap. Terima kasih bosku. Ayo kirim yuk.